Selamat datang rekan-rekan Binusian, kembali sama saya Arif. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana mengamankan aplikasi web. Oke, dalam pengamanan web yang kita harus perhatikan adalah ada dua, yaitu handling exception dan logging exception. Oke, kita bahas dulu tentang handling. Nah, sebelum kita ngobrol tentang handling, kita harus tahu dulu. Ketika kita membuat suatu web, usahakan kita memposisikan sebagai pengguna web tersebut, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus didasari, yaitu kita harus mempersiapkan segala jenis informasi yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi kita. Nah, maka itu kita perlu namanya handling exception, di mana handling exception ini udah ada di dalam pemrograman webnya. Jadi kalau dalam PHP namanya kita coba bisa gunakan namanya PHP apa handling exception. Intinya seperti apa? Nah, kalian bisa gunakan itu. Jadi kalau handling exception ini sebenarnya adalah metode bagaimana kita mengakali user-user yang melakukan salah inputan. Jadi kita bisa ngasihkan informasi. Jadi supaya dia mengikuti instruksi atau arahan dari sistem. Jadi sistem yang men-trigger user, bukan sebaliknya ya. Kalau user men-trigger sistem, malah itu menjadi hole untuk di-hack untuk web kita. Nah, sebenarnya kalau kita bahas, tadi kan kita bahas tentang exception. Nah, kalau kita lihat nih, Pak, bedanya apa sih antara exception sama error? Oke, mungkin kita akan sedikit terbalik ya antara exception dan error. Nah, kalau kita lihat, error itu adalah menunjukkan suatu masalah serius. Jadi, kondisi sistem kita abnormal, tidak berfungsi atau tidak berjalan dengan sesuai dengan sesuai dengan hal yang kita inginkan. Nah, itu dibilang error. Nah, kalau exception itu berbeda. Nah, kalau exception yaitu adalah kita mengolah atau mengambil suatu tindakan korektif yang diperlukan agar suatu hal kita bisa sistem itu, atau suatu hal atau sistem yang bisa menangani feedback tersebut. Nah, itu udah ada di dalam aplikasi. Nah, kalian tahu ya bedanya di mana supaya tidak bingung nih antara error dan exception. Oke. Kita bahas tentang keuntungan exception. Nah, keuntungan exception ada namanya, kita dengan menggunakan exception kita bisa menangani atau mengontrol aliran normal dari suatu program. Jadi kita memberikan suatu feedback atau pengucalian ya. Nah, dan juga kita melihat atau kita juga bisa mengambil metode memanggil. Jadi kita bisa contoh ya, kita sebagai contoh kan pernah lihat ya dalam login ada username atau password. Nah, kalau kita buat sistem, kalau setiap user harus mempunyai mekanisme password yang dibuat harus ada kumpulan dari huruf, angka, huruf besar, huruf kecil. Nah, itu kita masukkan validasi tersebut di dalam server, jadi dalam aplikasi kita. Jadi, user yang ingin join atau membuat akun di aplikasi kita harus memenuhi kriteria tersebut. Jika dia tidak memenuhi, maka dia akan dikasih feedback dari sistem. Jadi, oh, Anda kurang ini, kurang misalnya kurang ini dalam arti kurang misalnya dia udah memenuhi huruf besar, huruf kecil, tapi angkanya kurang. Nah, itu ada feedbacknya. Nah, itu kita bisa menggunakan exception. Nah, yang kedua tadi udah membahas tentang handling exception, kita ngomong tentang logging exception. Nah, logging exception adalah itu file-file kalau dalam sistem kita ya, kayak PHP, Java, itu punya file log. Log itu kita gunakan untuk monitoring. Jadi, monitoring sistem kita bekerja secara normal atau abnormal. Atau hal-hal apa yang bisa membebani sistem kita. Nah, itu bisa dalam logging log-nya file mereka. Nah, esensinya pasti .log, ya kan? Nah, kalau dalam PHP, itu bisa kita lihat di dalam, kita buat dulu ya, php.ininya, kita lihat di dalamnya ada namanya error log. Nah, kalian nanti bisa cari di mana file error log itu berada. Karena setiap di dalam Windows, Linux, itu Mac itu berbeda. Nah, kalau JavaScript ada, namanya ada console log, ada console.info, ada console.form, dan console.error. Nah, itu empat file itu yang kalian harus cek. Jadi, ada sistem yang tidak bekerja, kita bisa di dalam JavaScript bisa lihat seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Selamat mencoba.